Pelatih Real Madrid yaitu Carlo Ancelotti dikait-kaitkan dengan timnas Brazil setelah gagal di Piala Dunia tahun 2022. Kabarnya Carlo Ancelotti akan menggantikan sosok Tite yang mundur dari timnas Brazil setelah gagal di perempat final Piala Dunia tahun 2022. Kabar tersebut diketahui melalui akun Instagram Transfer Market yang menyebut Carlo Ancelotti berpeluang besar melatih timnas Brazil pada musim depan. Peluang Carlo Ancelotti merapat ke timnas Brazil pun cukup lebar. Ingat, Carlo Ancelotti sempat mengajari Tite cara meracik para pemain Real Madrid yang membela timnas Brazil di Piala Dunia tahun 2022. Namun jika dilihat dari tradisi selama ini, timnas Brazil tak pernah sekalipun memilih pelatih dari luar negaranya sendiri. Jika benar Carlo Ancelotti yang berasal dari Italia menjadi pelatih anyar timnas Brazil, maka tradisi tersebut otomatis putus. Jika benar Carlo Ancelotti yang berasal dari Italia menjadi pelatih baru timnas Brazil musim depan, maka tradisi tersebut sudah tidak berlaku lagi. Menarik dinantikan apakah Carlo Ancelotti benar-benar menjadi pelatih baru timnas Brazil musim depan?